A Vamos a volar toda la mierda casi sí, para. Y el mal aliento te va Saat hujan mulai mengguyur kota Valencia, terlihat di tengah kemacetan seorang wanita bernama Sandra lagi menelepon rekannya yang bernama Antonio. Dia menanyakan, "Siapakah aja orang yang terdapat dalam daftar? Sepertinya pembicaraan mereka bersifat rahasia karena Sandra meminta Antonio agar mencari tahu isi dalam file yang mereka bicarakan."

di ruangannya Sandra diberitahukan kalau dirinya sendiri termasuk dalam daftar membuat wanita itu begitu ketakutan tampaknya Sandra yang sebelumnya masuk ke dalam jaringan perdagangan gelap internasional membuatnya masuk ke dalam daftar seorang perdana menteri yang memegang semua kendali atas wilayahnya Gak lama dari itu, tiba-tiba muncul beberapa perampok bertopeng, menodongkan senjata mereka sembari menunjukkan kalau di tubuh mereka masing-masing terdapat bom yang bisa meledakkan mereka semua dengan sekejap. Sontak, hal itu membuat semua pegawai dan nasabah bank ketakutan.

para perampok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Uruguay yang tampaknya udah mengenal isi dalam bank itu Sandra yang belum sadar kalau bank tempat dia bekerja saat ini lagi dirampok eh enjoy-enjoy aja teleponan dengan rekannya Senyora, Hingga agak lama dari itu seorang perampok bernama El Galego masuk ke ruangan Sandra membawa wanita itu. Sementara seorang pegawai bank yang melihat sebuah kesempatan segera membunyikan alarm. Dan hal itu membuat salah satu anak buah Uruguay yang bernama Varela ini langsung memperingati dan mengancam si pegawai itu. Uruguay yang gak mau ada lagi hal seperti ini pun tentu langsung memberi pelajaran pada si pegawai bank. Así que pido un fuerte aplauso para aplauda, puto. Va. Kemudian Uruguay menyuruh satu anak buahnya lagi yang bernama Loch. Eh, loko agar mematikan atau menghancurkan sistem kamera pengawas, tentunya Uruguay yang melihat seorang wanita ingin menghubungi anaknya terlebih dulu mengizinkan para Sandra selama satu setengah menit menghubungi orang yang mereka cintai. Hal itu dilakukan Uruguay sebab dia juga paham dengan perasaan mereka saat ini. Hah, perampok aja punya perasaan, kenapa kamu enggak? Akibat alarm yang ditekan oleh si pegawai bank, para polisi mulai berdatangan di luar bank untuk mengepung kelompok Uruguay. Karena waktu mereka gak banyak, Sandra dibawa oleh El Galego dan salah satu rekannya yaitu El Punetas ke suatu ruangan untuk menunjukkan tempat mesin fotokopi yang dulunya ada di ruangan itu. Oke, okay. Ternyata mereka berdua yang punya denah bank berniat melubangi lantai yang berada tepat di bawah meja kerja. Dengan begitu, mereka punya jalan keluar untuk kabur, melarikan diri nanti. Di sisi lain, Varela bersama Uruguay kini lagi asik membobol berangkas besar tempat tersimpannya kotak deposit. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa membobol berangkas dan masuk ke ruangan tempat kotak deposit disimpan. Satu persatu kotak mulai mereka bobol dan buka sedangkan El Galego dan El Punetas yang baru selesai melubangi lantai membawa tangga yang telah mereka siapkan sebelumnya yang langsung El Galego gunakan mengecek jalan keluar dari terowongan itu. Dikarenakan situasi di luar lagi terjadi hujan yang cukup lebat, El Galego yang mencoba menyelam dan mencari jalan keluar sedikit kesusahan. Melihat air semakin lama bisa aja memenuhi terowongan itu, El Galego pun bergegas naik kembali untuk memperingatkan kelompoknya. Ada di sisi lain, terlihat kini Uruguay minta seorang karyawan bank di sana untuk mencari kotak deposit yang dia inginkan. Tanpa semua kelompoknya ketahui, Uruguay sepertinya berniat mengambil salah satu kotak deposit itu diam-diam. gak lama kemudian seorang inspektur kepolisian yang bernama Domingo pun menghubungi telepon bank yang langsung diangkat oleh Uruguay. Pada kesempatan itu Uruguay mengancam Domingo agar gak mengacau karena jika Domingo mengacau Uruguay gak segan-segan akan membunuh para sandra dan meledakkan bom yang dia bawa. Demi melancarkan rencana Uruguay, Minta Domingo memberikannya sebuah minibus agar dia dan kelompoknya bisa keluar bersama para Sandra. Bukan hanya itu aja, Uruguay minta Domingo memberi mereka sebuah pesawat jika para Sandra ingin dilepaskan karena merasa Domingo sulit untuk menuruti semua permintaan Uruguay. Domingo berkata kalau dia akan menghubungi atasan Yah terlebih dulu. Km ya. kira -kira... Singkat cerita, setelah mengecek terowongan yang dipenuhi air Uruguay sontak panik karena gak ada jalan lain lagi bagi mereka untuk keluar, terpaksa jalan satu-satunya mereka harus memasuki terowongan itu, berjuang bersusah payah agar bisa keluar dari bank. Dikarenakan waktu mereka gak banyak, Uruguay menyuruh El Puentas untuk memerintahkan Varela agar segera menggasak habis isi kotak deposit Setelah kepergian Uruguay, tanpa diduga, Sandra mengajak El Galego untuk bekerja sama Dan pada kesempatan itu, Sandra berkata kalau salah satu dari mereka bisa lolos menjadi kaya <tuh> Awalnya El Galego sempat menolak usulan dari Sandra karena dia gak mau mengkhianati rekan-rekannya. Tapi di sini Sandra kembali meyakinkan El Galego untuk mau bekerja sama dengannya. Tapi sebagai imbalan, Sandra ingin berlian dalam salah satu kotak deposit yang mereka bobol. Di waktu yang sama terlihat Uruguay masuk ke dalam ruangan kotak deposit dan menghampiri kotak bernomor 314 tanpa sepengetahuan rekannya sepertinya ada sesuatu yang penting dalam kotak itu. Sementara itu di tempat lain seorang wanita bernama Marina yang lagi melihat sebuah siaran di televisi menghubungi rekannya yang bernama Julio. Pada kesempatan itu Marina mengatakan kalau dia khawatir dengan kotak deposit bos mereka yang bernama Gonzalo. Ya. 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 No, bueno, de Julio segera menghubungi kantor kepresidenan, minta disambungkan dengan seorang pengawal presiden alias paspampres yang bernama Ferran karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus mereka bicarakan. Dalam panggilan itu, Julio tampak ketakutan dan mengatakan pada Ferran kalau Bank Mediterania sedang dibobol. Mendengar hal itu, Ferran meminta Julio agar memanggil rekan mereka yaitu Manolo dan Ernesto sembari minta Departemen Dalam Negeri untuk mengirimkan rinciannya. kembali ke Sandra di mana dia saat ini lagi memperlihatkan sebuah cuplikan video dari Gonzalo yang merupakan seorang politikus yang baru-baru ini didakwa atas kasus skandal besar tapi karena kurangnya bukti Gonzalo kini masih berkeliaran di luar sana dan faktanya orang-orang yang menceritakan tentang kebusukan Gonzalo akan berakhir dengan tragis yang Sandra maksud di sini adalah bukti atas skandal besar Gonzalo tersimpan di salah satu loker deposit bernomor 314 Pat, jika El galego bisa mengambil bukti atau hardis itu dia bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi Oh begitu. Setelah mendapat semua itu, El Gallego memenuhi janjinya, membawakan berlian di salah satu kota khusus untuk diserahkan pada Sandra. Sementara itu, di tempat lain, Feran telah mengumpulkan para petinggi dan politikus untuk membicarakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Karena jika file itu bocor ke publik, karir mereka semua bisa hancur. Karena dalam file itu terdapat daftar nama mereka yang masuk ke dalam kasus besar yang dilakukan Gonzalo. Son las últimas imágenes de las cámaras de seguridad del banco antes de que las El mecanismo que bloquea la sala de la escalera llevaba varios días desconectado. ¿Tiene el barco eso? No, 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 no. No quería levantar sospechas. Dikarenakan para polisi malah semakin bertambah dan akan mulai memasuki bank, Uruguay menghubungi Domingo untuk minta makanan dan minuman demi memperlambat waktu. Ternyata, hal itu sengaja dilakukan Uruguay, bukan hanya untuk memperlambat waktu, melainkan agar mereka bisa kabur dari bank dengan mudah. Sesaat kemudian, karena air semakin naik, para perampok segera mengiring Sandra ke sebuah ruangan. Sebagian dari mereka sengaja dipasangi bom dan juga senjata mainan. Oh, oh, jika salah satu dari mereka ada yang bergerak air raksa yang menyentuh titik vital dari rompi yang mereka pakai akan memicu bom yang tertempel di rompi itu meledak. Tentu ucapan itu pun membuat para Sandra sangat ketakutan dan gak bisa berbuat apa-apa, lebih ke pasrah. <tuh> Itu semua dilakukan para perampok agar para sniper di luar menyangka bahwa para perampok masih ada dalam bank dan gak kabur. Padahal yang ada di hadapan mereka saat ini adalah para Sandra. Demi memastikan keberadaan para perampok, Domingo pun terus menerus menghubungi telepon bank. Tanpa disadari oleh mereka, kini Uruguay dan kelompoknya bersiap-siap melarikan diri. Tapi sebelum semua itu, El Galego yang berniat mengambil loker yang dimaksud oleh Sandra malah berpapasan dengan Uruguay yang udah mengambil isi dalam loker itu perkataan El Gallego pun sontak membuat heran Uruguay dari mana dia tahu kalau dalam loker deposit bernomor 314 terdapat file rahasia tapi karena waktu mereka gak banyak Uruguay pun segera pergi tanpa memperdulikan perkataan El Gallego. eh tapi tampaknya Uruguay di sini tahu kalau orang yang menceritakan tentang file itu adalah Sandra dengan begitu Uruguay pun langsung masuk ke dalam terowongan untuk melarikan diri

Sayangnya saat pintu udah ditutup, Uruguay kembali lagi menghampiri mereka karena arus air yang sangat deras membuatnya sangat kesusahan untuk keluar. Karena gak ada jalan lain lagi, Uruguay bergegas pergi ke dalam bank untuk mengangkat telepon dari Domingo menandakan bahwa mereka masih ada dalam bank. Pada kesempatan itulah Domingo mengatakan, "Kalau dia akan membawa makanan sesuai permintaan Uruguay, tanpa para perampok sadari, polisi udah berbaris di depan pintu bank, berniat menerobos masuk melawan kelompok Uruguay." Saat pintu terbuka dan loko muncul, tiba-tiba atasan Feran datang menyuruh para polisi untuk membatalkan penyerangan. Atas perintah itu, mau gak mau para polisi itu mundur saat kelompok Uruguay menerima makanan dan kembali masuk ke dalam bank. Seorang pria berkacamata yang, eh uh, kita sebut aja, tolokon aja lah ya sesuai request dari Bradguh yang satu ini. Hah? Tolkon, kayak familiar namanya berkata di hadapan Ferran dan para petinggi kalau mereka telah menyewa seorang agen rahasia. Agen rahasia itu sengaja disusupkan untuk masuk ke dalam perampok guna mendapatkan file Gonzalo. Ya, seperti dugaan kita sebelumnya, agen rahasia itu adalah Uruguay yang bernama asli Jorge. Meski Tolkon berkata seperti itu, tapi kebanyakan dari mereka gak setuju karena mereka gak percaya kepada Uruguay dan bisa aja Uruguay malah membuat

setelah membagikan makanan terhadap para Sandra loko memanggil Varela untuk mau menceritakan perkataannya ternyata bukan fokus terhadap aksi perampokan mereka loko malah curhat pada Varela kalau dia sangat menyukai seorang Sandra yang bernama Agnes mendengar hal itu Varela yang merasa kalau loko seperti bocah tentu langsung memperingatinya. Penasaran apa isi dalam hardis itu, Uruguay pun mengeluarkan kotak deposit milik Gonzalo di hadapan Varela, El Galego dan juga Loco sembari menceritakan isi dari file tersebut yang bisa membuat dunia gempar. El Galego mengatakan kalau sebenarnya misi perampokan mereka saat ini adalah membawa file itu. Hal itu dikarenakan Uruguay selaku pimpinan mereka saat ini ternyata udah tahu tentang file itu terlebih dulu.

Sandra yang ketakutan pun terpaksa keluar menghampiri mereka dan saat Sandra akan digeledah El galego yang gak terima kelakuan Uruguay pun langsung menghajarnya membuat situasi menjadi keos beruntung ferela segera memisahkan mereka dan dari kantung berlian yang terdapat dalam toilet Uruguay jadi yakin kalau Sandra telah menelan seluruh berlian pemberian dari El galego. Bitch, Tanpa pengetahuan mereka, diam-diam Loko yang penasaran malah membuka flash disk milik Gonzalo. Saat Loko membuka file itu terpampang sebuah permainan catur yang dimana saat Loko mengklik salah satu pion, secara mengejutkan file itu tiba-tiba terhapus. Ah... Sementara di kediaman Gonzalo terlihat Ferran menghampiri Marina yang mengatakan kalau saat ini Gonzalo yang telah pasrah mengurung dirinya karena jika file itu muncul ke publik dia akan hancur sehancur-hancurnya. Di tengah percakapan rekan Ferran yang bernama Susi datang dan menceritakan kalau mereka telah menemukan file itu dan menghapusnya. Lah, gimana? Kok bisa? Sabar ya, nanti juga dijelaskan. Karena hal itulah, Veran menyuruh Susi agar menghubungi kantor kepolisian, menyuruh sang kolonel, yaitu Melizo, untuk mengambil alih. Mulai saat ini, situasi akan berbeda, di mana Kolonel Melizo mau bekerja sama sepenuhnya dengan Uruguay dan berjanji gak akan menembak siapapun atas hal itu. Uruguay minta berbicara empat mata dengan Melizo dalam waktu lima menit ke depan. Di hadapan Uruguay Melizo yang tahu siapa Uruguay mengatakan kalau dia akan mengeluarkan Uruguay dalam waktu beberapa menit ke depan hal itu pun membuat Domingo yang melihat dari kamera pengawas penasaran apa sih yang mereka lakukan atas perintah Melizo Uruguay memberi pesan kepada kelompoknya kalau mereka akan keluar lewat jalur lain dan masuk ke gedung sebelah karena para polisi di sana udah dikuasai oleh anak buah Melizo yang mau membantu mereka untuk kabur agar mereka gak ditipu Uruguay berniat membawa beberapa sandra untuk pergi bersama mereka. Harus. 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 Dan benar aja terlihat beberapa petugas termasuk sniper digantikan oleh anak buah Melizo Sebab hanya mereka lah yang tahu identitas asli dari Uruguay Tanpa rasa curiga sedikit pun para penjaga sebelumnya pun pergi dari tempat itu Satu persatu dari para perampok mulai naik melalui jalur lift dan keluar menuju gedung di sebelah untuk menemui anak buah Melizo, sementara di sisi lain Uruguay mendapat informasi dari Loco kalau Sandra telah berbohong sebab file yang dia cek itu gak berisi apa-apa. Uruguay yang tahu kalau ini semua ulah Loco pun langsung menghajar pria itu. Beruntung sebelum situasi semakin memburuk El Galego datang. Atas tingkah bodohnya itu, mau gimana lagi karena udah terlanjur, Uruguay dan El Gallego minta Loko untuk kembali bergabung bersama mereka. Hal itu dikarenakan waktu mereka semakin menipis untuk kabur. Saat semua kelompok Uruguay telah diberi pakaian layaknya para polisi secara gak diduga El Galego yang gak mau mereka ditipu pun malah melumpuhkan polisi itu Setelahnya Uruguay bersama yang lain pergi melanjutkan perjalanan Setibanya di lantai satu Uruguay mendapati kalau di pintu keluar banyak sekali polisi yang berjaga membuat Uruguay dan yang lain harus memberikan identitas mereka meski Sandra udah menjelaskan tapi petugas itu gak percaya hingga kelompok Uruguay terpaksa harus menodongkan senjata mereka dan ketegangan pun terjadi. Sayangnya dalam peristiwa itu Sandra harus terluka di bagian perutnya karena peluru yang gak sengaja mengenai tubuhnya. Melihat keadaan Sandra semakin memburuk Uruguay dan yang lain terpaksa meninggalkan Sandra agar para polisi yang menemukan Sandra bisa segera menyelamatkan wanita itu. Para perampok pun mulai berlarian kembali ke dalam bank karena mereka gak menemukan jalan keluar. Uruguay yang kecewa terhadap Melizo pun menghubungi Kolonel itu menceritakan keluh kesahnya karena akibat Melizo seorang warga sipil terluka. Uruguay juga menambahkan jika kendaraan yang mereka pinta gak datang dalam 15 menit, Uruguay akan menghabisi para sandra satu persatu. Permintaan Uruguay itu pun gak bisa ditolak oleh Melizo demi bisa menyelamatkan para sandra sesaat kemudian terlihat Varela yang lagi mengecek satu persatu rompi para sandra dibuat risih oleh Loko yang terus aja ngomong pertengkaran pun sempat terjadi di antara mereka berdua tapi untungnya di sini Loko yang sadar atas kelakuannya itu segera pergi keluar dari dalam ruangan memilih untuk menenangkan diri di sisi lain terlihat Uruguay memberi El Galego sebotol minuman mewah. Pada kesempatan itu Uruguay minta maaf karena sebelumnya mereka berdebat masalah file rahasia milik Gonzalo El Galego yang juga menyadari kesalahannya pun sama-sama minta maaf membuat situasi menjadi tenang kembali. Disitulah mereka berdua yang udah pasrah dengan kehidupan mereka saat ini karena gak ada jalan keluar lagi. Berandai-andai kalau mereka diberi kesempatan kedua dan bisa keluar dengan selamat, pasti mereka akan memperbaiki dan menikmati hidup dari hasil perampokan kali ini. Lah agak aneh doanya. Tipo, sebe, me dice ternyata bukan ia ya. menenangkan diri Loko yang ngebet pada Agnes mengajak Agnes ke toilet dan memberi wanita itu dua gepok uang dari hasil perampokan wah mau diapain tuh di sana Loko menyuruh Agnes agar menyimpan uang itu dan saat Loko akan mencium Agnes secara gak diduga Agnes yang rupanya gak tertarik pada Loko meninggalkan pria itu iya ah Beberapa waktu kemudian demi menyemangati Uruguay yang udah pasrah dengan hidupnya, El Galego menceritakan sebuah kisah saat Rusia mengambil alih Berlin pada akhir Perang Dunia Kedua. Dua tentara memasuki bunker dan mereka menemukan abu dari Hitler dan tulang Eva Braun membuat para prajurit itu dikirim kembali ke Moskow. Sayangnya tulang-tulang yang mereka bawa malah patah membuat si prajurit melakukan bunuh diri karena cerita yang dia buat dianggap wadul alias bohong. Kemudian saat kembali dicek prajurit lain, mereka hanya menemukan abu yang tersisa di tempat itu, yang entah abu siapa. Jadi, intinya mau itu benar ataupun salah, alias bohong. Orang yang percaya pada kita gak butuh cerita itu, sedangkan orang yang pada dasarnya gak percaya pada kita, mereka akan menganggap cerita asli pun hanyalah bohong belaka. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Melizo menghubungi Uruguay untuk kembali mengajaknya bekerja sama. Tapi di sini, meskipun file Gonzalo telah terhapus, Uruguay mengatakan jika dia ingin menghubungi Perdana Menteri sebab gak ada jalan keluar lagi bagi mereka. Gak lama dari itu, Uruguay melihat sebuah cahaya dari balik tirai jendela yang menandakan kalau hujan telah reda dan jalan keluar mereka terbuka lebar. Dengan itu, Uruguay minta Melizo segera mengirimkan kendaraan agar memperlambat waktu. Demi meyakinkan Melizo Uruguay dan El Gallego bersedia menemui Ferran untuk menyerahkan harddisk milik Gonzalo, yang seakan-akan file itu masih ada dan belum terhapus, sementara di sisi lain terlihat kini Sandra dihampiri Susi yang menanyakan perihal para perampok bank. Singkat cerita, minibus pun telah berhasil disediakan oleh pihak kepolisian demi menyelamatkan para sandra. Melihat hal itu, diam-diam kelompok Uruguay menukar baju para sandra, membuat para polisi percaya kalau yang ada di hadapan mereka adalah perampok hingga kemudian. Ya, polisi yang tahu kalau mereka telah ditipu segera memasuki bank yang kini sudah ditinggalkan oleh kelompok Uruguay. Waktu itu bersamaan dengan Ferran yang mendapat informasi kalau sebenarnya file Gonzalo belum terhapus dan kini para perampok melalui saluran bawah tanah mengganti bajunya dan bergegas pergi ke stasiun. Dalam kereta Uruguay and the Gang tersenyum satu sama lain karena rencana perampokan mereka akhirnya berhasil. Sejak saat itu Uruguay, Loco El Galego menempuh hidup mereka masing-masing dan secara mengejutkan Uruguay yang pintar bisa merestor file yang sebelumnya Loco hapus membuat para pejabat korup jaringan Gonzalo langsung diadili karena file rahasia Gonzalo mencuat ke publik. Mamam, tah pejabat korup, dan akhirnya film ini pun tamat. Sangat memuaskan banget endingnya ya kan Puas aja liatnya <tuh> Oke karena saya mau malam mingguan Maka langsung aja ya Oke bradku Makasih banyak udah nonton sampai akhir Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan Semoga kalian dan keluarga sehat selalu Salam sukses Salam santuy Dan see you next time Bye bye Happy weekend bradku Whole frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal him Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling uh. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.